Pertama, yang sesuai itu bagaimana? Ya. Yang ditemukan. Yang kedua, orang yang ada kena-mengena. Ada orang nak kenalkan. Ada, artinya ada usaha dan ada cara yang Allah datangkan kepada kita. Sebab Allah akan kata apa? Kalau kamu pilih jodoh ikut kamu suka, belum tentu Allah suka. Jadinya, kita harus yakin bahawa apa yang kita suka, itu Allah suka. Sebab itu cirinya, mestilah orang itu dekat dengan Allah. Orang itu mencari kita kerana Allah. Orang itu melihat kita dengan mata Allah. Artinya melihat dari segi kebaikan, bukan nafsunya, bukan cantiknya, bukan duitnya saja. Sebab itu kita kata tidak yang agama. Kalau kata empat ciri yang Allah, yang Rasulullah pesan. Yeah. Sebab itu sekali lagi kita ambil kira bahawa pertama ada orang cari jodoh tapi doanya sikit. Sebab itu kita kata kadang-kadang kita berdoa tidak yang lebih baik. Allah kata itu bukan untuk kamu. Maka jodoh yang sesuai ialah jodoh yang pertama. Pertama kita akan ditemukan dengan jodoh itu. Yeah. Pusing kok mana, macam rezeki juga. Kalau rezeki Allah tentukan, garanti jumpa dengan cara usaha. Bila usaha doa, bila usaha ikhtiar. Sebab itu saya kata kalau nak mencari jodoh yang ideal itu, taklah terjumpa. Sebab Allah tidak bagi kamu, sebab yang paling sempurna itu Allah. Bila kita mencari yang paling sempurna, kita sudah mengatasi kuasa Allah. Sebab itu doanya, ya Allah, temukan jodoh yang engkau pilih.